pagi ini pukul 8 kurang 10 menit tanggal 27 Mei 2024. Setelah sehari sebelumnya kita nggak jadi berangkat kemarin ke Mekah, pagi ini alhamdulillah saya sama Mbak Calon akhirnya bisa berangkat juga ke Mekah. Ya, dengan berbagai macam pertimbangan dan berbagai macam kendala yang ada, akhirnya bisa berangkat. Karena kesalahan dokumen kemarin, paspornya Mbah Carem itu nggak dikasihin waktu beliau ada di Madinah, akhirnya menghambat data manifest yang masuk ke Mekah itu tidak tercantum bersama teman-teman dari SOC 24. Dan sekarang alhamdulillah pagi ini bersama teman-teman dari Lombok kita berangkat menuju ke Mekah, dan mudah-mudahan diberi keselamatan. Ini sudah lengkap pakai baju ihram karena kita mau umroh wajib. Nanti berarti di Bir Ali terus langsung berangkat. Perjalanan sekitar 5-6 jam. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran sampai tujuan. Terima kasih ya, ikutin perjalanan saya dari Madinah ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Mikot dulu, setelah itu lanjut lagi perjalanan
alhamdulillahirabbil alamin sudah salat ihram, terus sudah niat juga niat umroh di Masjid Bir Ali ini karena hajinya haji tamattu. Kita melaksanakan umroh dulu, setelah umroh baru kita berhaji. Nah hari ini alhamdulillah saya sudah melaksanakan mikot, tinggal menjalankan saja Muharramatul Ihram ini di Masjid Bir Ali ya. Jadi kita langsung ke bis. Mudah-mudahan semua dokumentasi saya dan Bu Charm bisa masuk, bisa aman, dan kita bisa berangkat ke Masjidil Haram. Bismillah ya. Ini antrian bis-bis yang membawa jamaah dari Madinah yang akan menuju ke kota Mekah. Ini sedang mengambil mikot. Alhamdulillah tadi waktu ngambil mikot juga tidak terlalu ramai ya, tidak ada terlalu padat karena kita masih pagi, jadi kita buru duluan nih. Alhamdulillah masih aman, tentram jaya. Mudah-mudahan perjalanan kita ke kota Mekah diberikan kelancaran dan keselamatan. Ini Mbah Charm juga kondisinya sehat, alhamdulillah. Ini ada tambahan juga dari Jawa Timur. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ini di apa pemeriksaan masuk kota keluar apa ya? Ini keluar kota Madinah masuk ke checkpoint kota Mekah. Mudah-mudahan data kita bisa masuk dan ada 2 orang lagi jadi 4 orang di LOP ini. Di kloter LOP ini bisa masuk semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat sampai tujuan. Amin. Area tempat pemberhentian sekitar pukul 11 lebih 20 atau setengah 12 dan kita habis ke toilet untuk apa bersih-bersih untuk buang air kecil. Terus tadi ada makanan tadi pagi yang dibawain sama teman-teman dari Linjam Lintas Jamaah Hafid. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hafid dari Mabes TNI Jakarta. Terima kasih sudah berkenan untuk membantu saya dan Ibu Charm di Madinah untuk pemberangkatan hari ini hari Senin ke Mekah. Nah, alhamdulillah hari ini sudah sampai setengah perjalanan ke Mekah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
dalam tuh. Ah, di dalam sakit apa ya? Wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik namanya terminal hijrah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuki. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah Innal hamda Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin
8 kilo lagi kita akan masuk di kota Mekah. Ya, nanti akan diberikan satu lagi identitas musuh. Ini jangan sampai hilang. Kelam juga tidak boleh hilang, apalagi musuh. Tim dari SOC, kalau musuhnya hilang, maka bapak ibu dipastikan pasti ditangkap. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai ke Mekah, kota Mekah ya. Kita ada di sektor 11 di Hotel Romance Elite. Kita bareng sama teman-teman dari Lombok. Kita transit dulu di sini untuk menunggu diantar atau dijemput dari kelompok kita, itu SOC 24. Nanti kita akan berada di apa namanya, di sana di sektor 4. Hotelnya namanya Nasamat apa tadi. Ya, mudah-mudahan cepat dijemput atau cepat diantar karena ini Ibu Carumnya sudah pengen buru-buru sampai ke hotel. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir perjalanan dari Madinah ke kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sasar ke Haram, dari Haram. Makanya saya nanya, katanya barusan dari ketinggalan di Bir Ali. Itu ponakan suaminya orang sana. Banyak. Tapi saya punya rumah di Gresik. Oh, rumah di Gresik. Iya. Udah lama di sini, Mas? Alhamdulillah cukup lama. Berapa? Ada 15 tahun. 15 tahun. Ya. Oh. Biasa kan coba? Gak bakalan sampai. Bis ini semua ya, berhenti semua ya? Iya. Seperti sekarang ini 15-20 15-20? Iya, dari sini ke situ. Ya, tapi